Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ahlan wa marhaban bikum jami'an musyahidin al-kiram, zumala'il a'izza, inama kuntum. Selamat datang teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Fi hadihil fursati thamina, pada kesempatan yang baik ini, sanuasil dirasatana, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Al-an sanakumu bita'lim lughatil i'lam min qanat al-jazira. Kita akan melakukan pembelajaran bahasa media dari channel Bahasa Arab. Wa ma'akum ana Muhammad Saifuddin, hayya bina nadrus. Al-an sanatanawal al-maudu tahtal unwan fawaid asyai al-akhdar. Kita akan mengambil tema tentang fawaid, manfaat-manfaat teh hijau. Manfaat teh hijau ini adalah bahasa media. Tingkatannya adalah upper intermediate atau al-mutawasit al-a'la, jadi menengah lanjutan. Awalan sanakshif al-mufradat, kita akan mengungkap atau memahami mufradat yang ada di bacaan ini. Ilaj, ilaj artinya mengobati. Thumma as-sumna, obesitas, ya, kelebihan berat badan itu obesitas. Al-am'a, usus. Thumma al-amrod, penyakit, ya, jamak al-amrod. Thumma inqas, ya, dari kata naqasa, penurunan. Thumma saraton, ini artinya kanker. Intishar, ya, intishar dari kata intashara, yantashiru, intishar, menyebar. Al-hudu, ini artinya tenang. Thumma sumum, ini artinya racun. Thumma ba'da dhalik, setelah itu ada ibarat, expression, ya. Ini uslub yang memiliki arti tertentu dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah taktasiru ala. Ini artinya tidak terbatas pada, ya, la taktasiru ala. Kasyafat an-niqaba an. Kasyafat, ya, itu kalau ini nanti kembali ke dhamirnya hiya, maka kasyafat. Kalau dhamirnya mudzakkar, huwa kasyafa, ya, itu mengungkap bahwa, ya, kasyafa yakshifu, mengungkap. Thumma asyara ila, artinya dia menunjukkan itu, ya, asyara ila. Nanti ini subjeknya apa, kembali ke fa'il sebelumnya. Asyara ila, menunjukkan. Bil idhofah ila, ini bisa kita artikan sebagai tambahan atau di samping itu. Bil idhofah, atau biasanya datang dengan kata idhofatan ila dhalik, ya, di samping itu sebagai tambahan. Ini menambahkan sebuah statement dari pernyataan sebelumnya. Kemudian mudhot ila, mudhot li ini artinya melawan. Mudhot li artinya anti atau melawan. Nanti ini akan kita temukan pada bacaan. Tab. Hadha huwa nas, ini teksnya. Nastami awalan, kita simak dulu bacaan berikut. للشاي الأخضر فوائد عديدة أقرتها دراسات حديثة وأبحاث مختلفة، فهذه دراسة تؤكد دور الشاي الأخضر في علاج السمنة أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة أوهايو الأمريكية، ووجدوا تأثيراً للشاي الأخضر على بكتيريا الأمعاء والسمنة والأمراض المرتبطة بها. فوائد الشاي الأخضر لا تقتصر على إنقاص الوزن فحسب، فقد كشفت دراسة حديثة النقاب عن أنه يقلل من مخاطر سرطان الثدي.
وأجرى علماء من مركز الطب الحيوي في جامعة سالفورد في إنجلترا بحثاً توصل إلى دور كبير للشاي الأخضر في منع انتشار الخلايا السرطانية عند المرأة في حالة إصابتها بسرطان الثدي. وأشار البحث إلى أن شاي الماتشا الأخضر الياباني تحديداً يجعل الخلايا السرطانية في حالة من الهدوء والاستقرار. هذا بالإضافة إلى فوائد أخرى عديدة للشاي الأخضر، منها أنه أقوى مضاد للأكسدة ويحارب سموم الجسم ويعزز صحة القلب. طيب الآن سنحلل النصوص، kita akan analisis teksnya dan nuterjem hilal Indonesia dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Fawaid, ya fawaid syai al-akhdar, manfaat teh hijau. Li syai al-akhdar fawaid adidah. Li syai al-akhdar, ini khobar ya, mukaddam. Teh hijau memiliki fawaid adidah. Ini mutadaknya. Teh hijau memiliki beragam manfaat. Fawaidu adidah. Adidah ini bisa kita artikan beragam atau sejumlah ya. Jadi kita menerjemahkannya, teh hijau memiliki beberapa manfaat atau beberapa khasiat. Akorotha yang dinyatakan, ha ini kembali ke fawaid ya, fa'ilnya ini akorotha, ini kan ada fi'il kemudian maf'ulnya dulu kemudian fa'ilnya di belakang. Maka jika kita menemukan tarkib atau susunan seperti ini, lebih mudah kita terjemahkan sebagai pasif. Seperti ini, maka teh hijau memiliki sejumlah manfaat ya yang dinyatakan oleh, nah baru fa'il. Dirasatun haditha, yang dinyatakan oleh studi-studi terbaru, wa abhathun mukhtalifah, dan penelitian-penelitian yang berbeda. Ini waw atof, ini juga termasuk fa'ilnya ya, fa'il yang kedua ini. Ini fa'il kemudian atof. Nah, jadi dua subjek ini menerangkan tentang manfaat daripada teh hijau. Fahadihi, ini mubtada'nya, dirasatun ya, adalah sebuah penelitian, tu'akidu yang menguatkan, fi'il ya, fa'ilnya kembali ke hiya ke dirasat. Ini menguatkan, ini adalah studi yang menguatkan maf'ulnya dauru syai al-akhdar. Daura syai al-akhdar fi ilaji sumna. Daura ini peranan ya, atau peranan teh hijau dalam mengobati obesitas. Ajroha, ajro ini fi'il, ha ini maf'ulnya. Majmu'atun minal bahithina min jami'ah Ohio al-Amrikiyah. Ini fa'ilnya panjang di sini. Ajro, ini yang melakukan ya. Ha, nah ini kembali ke dirosat ya, ke sini. Ajroha majmu'atun minal bahithina min jami'ah Ohio al-Amrikiyah, yang telah dilakukan oleh ya, lagi-lagi ini ada fi'il maf'ul fa'il, maka kita terjemahkan pasif. Yang telah dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Ohio al-Amrikiyah. Wawajadu, mereka menemukan ya, fa'ilnya kembali ke ini ya, panjang ini. Sekelompok ilmuwan atau peneliti, ta'thiron ini maf'ulnya, li syai' al-akhdar ala bakterial am'a wasumna wal amrad al-murtabita biha.
Ini fi'il, fa'il, maf'ulnya ini. Ini syibhul jumlah. Li syai' al-akhdar ala bakteriyal am'a wassumna wal amrad al-murtabita biha. Teh hijau atas bakteri usus, wassumna dan obesitas, wal amrad al-murtabitati biha dan penyakit-penyakit yang terkait dengannya. Tsumma fawaid asy-syai' al-akhdar. Nah, ini mubtada. Manfaat-manfaat teh hijau, la taktasiru, ini khabar jumlah, tidak terbatas pada, ya inqasil wazni fahasab, tidak terbatas pada penurunan berat badan saja. Faqad kasyafat, sungguh telah mengungkap, ini fi'il, fa'ilnya dirasatun haditha, studi terbaru, an-niqaba, nah, ini maf'ulnya ya. Studi terbaru mengungkap bahwa annahu yuqallilu, annahu ini kembali ke teh hijau, yuqallilu min makhatiri saratani asadi. Makhatir ini bahaya, bahaya-bahaya kanker atadi ini payudara. Jadi teh hijau itu bisa mengurangi, ya yuqallilu, mengurangi min makhatir, ini bahaya, bisa kita terjemahkan resiko, resiko adanya kanker payudara. Wa ajra, dan telah melakukan, ulama'u, ini fa'ilnya ya, ulama'u min markasi tib al-hayawi fi jami'ah salafat fi injiltra, para ahli dari markas kedokteran di Universitas Salford di Inggris telah melakukan penelitian, bahtan sebuah, ya penelitian, maf'ulnya ini fi'il, fa'il, maf'ul di sini, tawassala ila daurin kabirin, yang bisa mengantarkan atau menghasilkan kepada peranan yang besar, li syai' al-akhdar, yang dimiliki oleh teh hijau, fi man'i, dalam mencegah intisyaril khalaya as-saratania, mencegah penyebaran sel kanker, indal mar'ati, ketika seorang wanita, fi halati isobatiha, pada saat dalam keadaan terjangkit, bisarotoni asadiyi, terjangkit apa? Terjangkit kanker payudara. Jadi fi'il fa'il ya, ini maf'ulnya, kemudian ini apa namanya, keterangannya sampai sini. Bahtan tawassala ila daurin kabirin li syai' al-akhdar fi man'i intisyadil khalaya saratania indal mar'ah fi halati isobatiha bisaratani sadyi. Wa asyara al-bahthu, ini fi'il, fa'ilnya al-bahthu, penelitian itu menunjukkan, ila, kepada, anna Syai' al-Matsa al-Akhdar al-Yapani, ya. Ini inna, ada anna ya, karena ada huruf jar, maka anna, anna Syai' al-Matsa, teh mocha dari Jepang ya, teh hijau mocha dari Jepang, tahdidan, ini maf'ul mutlak, yuhaddidu tahdidan, haddada yuhaddidu tahdidan, yaj'al khalaya asy-syaratania fi halatin minal hudu wal istiqra, menjadikan, ya ini khabarnya inna, menjadikan sel kanker fi halatin minal hudu wal istiqra, dalam keadaan tenang dan stabil. Nah, ini
penelitian menunjukkan khususnya teh hijau yang dari Jepang atau yang kita dengar, yang kita kenal dengan teh matcha, itu bisa menjadikan sel kanker menjadi lebih tenang dan stabil. Hadza bil idhafati ila, hadza ini bil idhafati ila, ini statement tambahan ya. Kalau kita di takbir tadi kita artikan di samping itu atau di samping banyaknya manfaat lain dari teh hijau, minha diantaranya, nah ini tambahan lagi ya, minha diantaranya annahu, sesungguhnya teh hijau itu aqwa mudadin lil aksida, ini menjadi antioksidan aqwa yang paling kuat, wa yuharibu, dan bisa melawan, ini failnya kembali ke teh hijau, sumu mal jismi, racun tubuh, wa yu'azzizu, dan menguatkan, ini failnya kembali ke itu ya, teh hijau, dan teh hijau itu bisa menguatkan sihatal qalbi, ini mahfulnya kesehatan jantung. Tayyib, hadza huwa darsuna al-yawm, tafaddalu ala hadratikum zumala'il aizza, idza ladaikum al-as'ila faktub fit ta'liqat. Ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tabillahi liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.